Video ini akan menerangkan tentang analisis mesh dengan sumber bebas. So, mari kita lihat tips untuk selesaikan litar dengan sumber voltan. Pertama sekali, kita harus tetapkan arus mesh ke setiap mesh di dalam litar. Seterusnya, kita gunakan KVL dan Ohm's Law untuk mendapatkan persamaan di setiap mesh. Ini adalah persamaan yang terhasil dari tiga mesh menggunakan KVL dan Ohm's Law tadi. Persamaan tersebut boleh diselesaikan menggunakan Cramer's Rule ataupun persamaan matriks bagi mendapatkan nilai I yang kita cari. Setelah persamaan tadi diselesaikan, kita akan dapat nilai I yang kita cari. Seterusnya, mari kita lihat pula tips untuk selesaikan litar dengan sumber arus. Seperti di litar sebelumnya, kita harus tetapkan arus mesh ke setiap mesh di dalam litar. Bagi kes ini, kita perlu keluarkan sumber arus untuk mendapatkan persamaan super mesh. Seperti biasa, gunakan KVL dan Ohm's Law untuk mendapatkan persamaan di super mesh. Persamaan super mesh. Kemudian, letakkan semula bahagian sumber arus ke dalam litar bagi mendapatkan persamaan sokongan menggunakan KCL. Inilah dia persamaan super mesh dan persamaan sokongan yang dikeluarkan dari litar tersebut. Persamaan tersebut boleh diselesaikan menggunakan substitution ataupun elimination method untuk mendapatkan nilai I yang kita cari. Inilah dia nilai I1 dan I2 yang terhasil dari persamaan tadi. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa tekan like dan subscribe button. Bye!